sejarah bro. Bingung gua dari kemarin nggak ada info dong. Lu ada kabar kayak? Belum ada. Bingung juga gua. Gak ada kabar sama sekali. Takutnya nih Jarwo udah tewas cok. Ngerinya. Belum tentu begitulah dia anggota Reskrim cok dulu ya nggak mungkin lah. Ya, ya gua tahu anggota Reskrim cok. Lihat dah mereka tuh kanibalisme cok. Bukan kanibalisme lagi sih itu. Brutal parah sih kalau menurut gua. Gimana caranya kita menyelamatin Jarwo sedangkan kita nggak tahu tempatnya. Jarwo bawa bawa ini nggak sih? Barang pelindung diri gitu kayak senjata pas kejadian terakhir kemarin dia bawa DE punya gua atau DE gua yang dibawa piton tahu nggak dia nggak tahu bawa piton juga tuh piton tapi tapi kata kemarin, kata lu diambil kan diambil itu semua kemarin itu masih ada di gudang berarti mereka. Berarti senjata lu juga udah hilang ya udah nggak ada gua nggak bawa apa-apa nih sekarang sisa senter doang kan nih senter doang gitu. Lagi apa kita sorang. Apa kita gini aja nih kita lakuin planning gue yang kemarin gue bilang kita nyamar jadi pekerja atau jadi nelayan terus kita ke area mereka yang kemarin kan ada dua area tuh yang di sungai sama yang di penyewaan kapal itu kan dekat mercusuar gimana boleh mau kayak gitu perlu sorin sana ya gue bilang ayo ya udah kita tapi nyamar lo, aja seriusan lo bawa gituan. Ya, gue gak ada pegangan lagi. Belum dapet bukan, gua. Itu, sono, belakang lu. Siapa? Itu yang bawa Kay. Apa Avanza kakek gue? Gak apa-apa, Ceh. Gue pakai Avanza kakek gue. Itu dulu Avanza Intel, anjing. Itu dulu kakek gue pakai itu buat nangkep-nangkepin orang. Kemarin motor, anjir. Sekarang Avanza. Ya, itu sip bukan sembarang dah. Avanza, bro. Udah dimodif gila-gilaan ini, deh. Iya, itu kayak ada roket baninya, anjing. Entar lah, gue cukup tahu aja lah. Ya udah, tapi pakaian dulu aja kita kali ya. Ya udah. Gimana nih? Ganti baju aja kalau gitu. Kan. Boleh deh. Kalau emang mau menyelesaikan rencana yang kemarin. Lo ganti baju. Wait. Wait, ada nomor. Anjing ini. Ini Jarwo, bro. Hah? Maksudnya? Ini Jarwo. Maksud lo? Maksudnya gimana? Baju kuning kan kemarin kan? Baju kuning apa gimana sih deh? Iya, kemarin baju kuning celana pendek. Ini Jarwo fix. Ini dia lagi kondisi diikat dan mana? Ini kayak di ruangan daging gitu nih. Anjing ini daging manusia, bro, yang digantung, bro. Kulit manusia ini. Nih lu lihat HP gua. Ya jangan gitulah anjing. Tahu enggak lu tempat ini? Mana coba ini gua yakin teman si Dadang. Coba teman si Dadang. Share fotonya ke gua dah. Ini gue yakin teman si Dadang ini yang SMS gue. Emang psikopat, psikopat tuh gitu cok. Anjing emang psikopat ini. Dia tuh suka bikin panik orang yang jadi korban dia. Bro, ini mah tinggal di. Nah tuh gue kirim. Aduh anjing ini mah. Tahu gak lo tempat lo? Tahu tempatnya? Oh, gue tahu. Di mana? Udah langsung aja. Di mana? Enggak, ini nah, kita udah. Lu tahu enggak? Kita pernah bawa orang ke galaksi. Ingat enggak pas zaman kita galaksi, Kay? Kita bawa orang ke tempat itu. Kalau enggak salah itu kita bawa Egi. Sama persis tempatnya kayak gitu, lu ingat enggak? Oh iya benar-benar persis kayak jadi mafia itu kan? Heeh. Kita bawa Egi bareng Madunet dulu. Benar enggak sih tanahnya? Kita cek aja. 117. Ya. Sebelum berangkat pakai senjata dulu deh. Udah bawa persiapan dulu. Gue cuma mau pisau aja. Udah lah. Gue belum. Udah kan? Gue senter doang. Nih. Aduh gimana ya? Orang diambil semua coba. Gue bawa sniper juga sih. Ya udah lu gue pegangan aja dah. Ntar kalau emang kenapa. Udah. Lu tahu tempatnya itu kan, Rick? 100.17 duluan, ya? Duluan. Lu radio berapa? 100.27 maksudnya. Duluan. Bergantung aja, bro. Masuk. Tapi gue ngerinya sih dia minta tukar sama masalah yang kemarin. Sedangkan masalah yang kemarinnya kan rusak kan. Gimana, dok? Tain aja orangnya. Orang kayak gini tuh harus dimatiin sih menurut gue. Gimana menurut lo kan? Matiin anjir. Harus dibunuh, cok. Kalau sebelum gila. Nanti warga-warga lain yang makin kena menurut gue gitu ya. Iya benar juga sih kata si Riko sih menurut gue kayak.
Ya takutnya warga lain yang jadi korban ya tapi kan? Ini jangan asal masuk atau gimana dulu ya. Soalnya kita nggak tahu ada berapa orang di sana. Ya benar-benar kita cek dulu. Cek area dulu. Gila, Ki. Gila, Cok. Sumpah. Ini kayaknya si Dadangnya deh kalau menurut gua. Nah, kemarin pada saat emang lu di lokasi pada saat lambatin gua, lu lihat ada berapa orang? Dua doang. Tapi ada yang nembak gua dari bukit pas kita cabut. Ada yang nembak gua dari bukit. Masih berarti masih ada yang selamat dong. Itu kurang ngerti dah gua. Masih ada atau enggak deh. Anjing ada ya, Cok. Tapi masalah kita ini. Masalah wah, sumpah ngeri-ngeri semua, Cok. Yang penting si Jarum selamat aja dulu. Hati-hati lu. Gua cek atas dulu ya. Gua cek atas dulu. Lu jangan langsung masuk deh. Kalau saran gua. Iya. Kita jangan langsung masuk. Soalnya gini, Bro. Psikopat itu tipenya. Taruh mobil sini kiri. Tipenya kalau psikopat tuh dia enggak puas, cuy, kalau bunuh satu orang. Mau gua drone enggak? Gua ada drone nih. Drone gua ketinggalan. Jangan di drone. Nanti ketahuan. Bisa naik kan? Hati-hati, takutnya kita yang dijebak. Gua naik lewat sini nih. Parkir sini, Rik. Keluar dulu dah. Nih. Gentengnya nyambung sama daging nih. Gece, Bro, hujan di luar, Bro. Iya. Pas sepatu ya, atapnya takutnya bunyi, Cok. Pas sepatu. Sejauh ini sih pemantauan aman ya, gue lihat ya. Di atap aman nih. Ingat deh, jangan ceroboh, takutnya kita semua yang dimutilasi sama dia. Jangan naik, Cok. Halo. Cepet tolong aku, tolong aku mau dibunuh di tempat daging, cepet. Lu di mana, anjing? Tempat daging. Betul. Ayo, koordinat 9300, cepet tolong aku, aku tempat daging, aduh. Tidak. Ngeri gua. Jarum katanya mau dibunuh, Cok. Jarum mau dibunuh, anjing. Ini langsung masuk di mana dah? Lu dengar suara. Dia nelpon gua. Ini kita langsung masuk. Sini, masuk. Lewat sini masuknya. Kamu masuk, Bro. Tuh, pisau gua ketinggalan ternyata. Kenapa? Pisau lu ketinggalan? Kayaknya ketinggalan ada mobil lagi. Udah di dalam ini, atau? Gimana dong? Bau daging ini, cuy. Busuk banget, anjing, sumpah. Bau daging busuk ya. Gua enggak bawa masker lagi, anjing. Gua mau muntah. Tumpukan daging mulu sih ini, Bro. Wah, anjing. Pengen muntah, anjing. Anjing. Bau banget. Cepet di sini, Cok. Cari jarumnya. Bener nggak sih tempatnya di sini? Jangan-jangan kita ngendap-ngendap kayak gini bukan di sini lagi. Jarwo bilang daging tadi. Kalau tempat daging udah satu-satunya sini dong. Iya, bisa jadi bisa. Jangan lari, kek. Penasaran gue. Gak ada, Bro. Setelah tempat kita kali ya. Wah, itu. Mana, anjing? Di alat danger itu loh. Persis tempat kita, coy. Ini deh, ya kan? Kayak ada senjata. Gua ada sniper nih.
mulu. Ih, tongnya jalan lagi cowok anjing. Tongnya jalan cowok. Ada pelurunya nggak? Gini, kita distract aja kan, oke? Dan lu bisa timbuk pakai senter nggak orangnya? Nanti Riko tembak. Cowok, intinya dia posisi gimana? Kalau misalkan dekat, kita harus dijauhin dulu. Gue infoin. Oke, nyalin. Dia megang apa nggak? Megang sesuatu nggak? Gue takutnya megang sesuatu yang menyerang. Katana. Anjing udah bahaya. Kalau gitu gini aja. Itu harus dilerain dulu. Lu pada harus ngobrol dulu, bawa dia ngobrol dulu. Iya bro, cuy dulu. Santai, gue lagi dengerin omongan mereka. Kau jangan gila kau. Kau jangan gila kau. Bengkel mau dibacok, lu bisa gak timpuk kepalanya pake senter? Bisa? Yakin? Hah? Si Riko mana? On posisi gak dia? Kalau mau on posisi pintu belakang. Tidak. Lu on posisi. Dia gak ngeliat kita. Jangan gila kau ya. Aduh kan. Lepasin aku kau, jangan gila kau ya. Aku gak mau. What the hell ini? Kalau aku gak mau gimana? Rik, lu udah on position belum? Udah, ayo infoin aja. Kalau udah on position, infoin aja. Kalau aku gak mau gimana? Kau jangan gila kau ya. Gua dapat. Dapat visualnya. Gan, timpuk. Sini saja, gimana kalau kita buat perjanjian gitu, ha? Kau jangan gila. Ah, brengsek. Hapus, kak. Awas, Morgan, awas. Siapa? Shit, langsung. Langsung, tembak, Riko. Lu jauh dulu tadi. Mana? Tolong aku, tolong. Tolong Gan. Oke. Tolong. Cabut Jaro. Nice. Mati. Goblok lu Riko. Keburu mati kira. Sumpah, hampir mati gua anjing. Itu Morgan deket banget sama si Jaro, bisa kena atau enggak? Oke, udah deh. Jaro selamat. Sudah berengsek. Mampus lu. Ah, tai banget, cok. Sumpah gua. Kena hit, cok, Riko. Bo. Sabar makanya. Giling aja nih orangnya, anjir. Lu jangan jadi psikopat juga, Kay. Udah. Mampus lu, anjir. Makan itu. Cepet. Dari main. Keburu ada polisi, ya. Polisi pasti dapat sinyal penembakan. Sumpah, gua enak, sumpah. Ya udah, buru-buru, cepet. Cepet, bro. Sumpah, gimana ini di belakang. Sumpah, gue ngeri banget anjing, sumpah. Gue kena hit, Kay. Saya gue gak bawa apa-apa. Oh, lu aman gak, Bo? Sini. Ayo, gue lepasin dulu. Gila. Gila tuh orang, gila, sumpah. Ntar gue lepasin dulu. Sumpah, gue hampir mati. Gue ambil mobil kali ya. Mana, ayo. Barangan deh. Eh, kalian gak apa-apa. Aman. Bahu gue kena luka tembak doang dikit tadi. Dia berapa orang di sini? Berapa orang dia? Dia sendirian tapi dia menitipkan pesan ke aku. Katanya dia enggak sendirian, dia punya banyak teman dan kalian harus berhati-hati. Ya udah, cabut dulu kalau memang gitu mah. Ayo cabut naik mobil lalu. Naik mobil kok. Aduh. Udah buru-buru. Buru temannya datang ya. Buru kok, bawa cabut kok. Buru temannya datang ya. Parat. Luan. Anjing, bahu gua kena anjir, sakit banget. Lu ada bandage enggak, Kay? Gua aman kan? Sakit anjir. Kena tembakan gua tadi. Ada bendek ga lu? Tembakan? Iya, di bahu gua tapi. Ini gua ikat pakai bendek. Kas gua. Aduh, mobilnya ga kunci cuy. Buka, Kay. Konslet pintunya. Abisan. Udah. Ini, gua ada bendek nih. Bagi dong. Atuh. Udah, sport. Anjir. Dari kalau itu bawa Jarwo ke mana? Cok. Ke rumah, langsung. Parah gak itu lukanya, kan? Enggak. Cuman pleset doang tadi. Rempet okay, mulu. Okay. Untunglah. Ya untunglah kalau gitu. Enggak masuk ke badan banget. Tuh. Kuat enggak lu? Apa kita ke RS dulu nih? Enggak, aman, langsung ke rumah aja. Seriusan lu? Serius. Gila, gua jadi gangster, Kay. Lu yang latih gua. Mana anak gangster. Saya luka kayak gini, gua kayak RS. Aman aja. Takutnya parah kan? Enggak aman. Ya udah kayak gini dulu. Ke rumah lu, kumpul lu kita. Ayo. Anjing tuh orang. Terus secara enggak langsung
dia nitipin pesan ke Jaro kayak gitu, berarti ya komplotannya nggak mereka doang kan? Ya udah pasti ada orang lagi. Pasti ada orang lagi kayak pasti, yakin gua. Ini. Oh iya kemarin nih Gan. Gimana? Kemarin kan gua tidur di rumahnya Riko kan? Markas kita yang di lembah maksudnya? Ya. Pas malam gua dengar suara gresak-gerusuk itu di halaman belakang. Halu kali lu. Dan ada suara enggak seriusan. Ya, dan ada suara kali. Ada suara orang lagi ngebukain tuas pintu. Serius? Gak halu. Enggak. Gua enggak tahu ya, gua halu apa salah dengar apa gimana. Cuman gua dengar kayak gitu. Kenapa enggak? Kenapa lu enggak cel langsung? Masalahnya di pintu belakang gua ngantuk berat kemarin, Bro. Jatuhan tuh anjing. Ya kalau emang kayak gitu mah kita bukan masalah otak apa-apa. Jangan tinggal di sunu dulu lah kalau gitu, kayak. Kayaknya gue salah denger apa cuman gimana nah, itu gua takutnya halu. Makanya kalau emang besok ada lu cek langsung lah. Kalau emang lu takut kabarin gue. Ya udah aman lah. Kayaknya cuman doang. Riko mana Riko? Doang gua. Riko buka pintunya cuy. Iya kunci gue dicabut anjir kunci rumahnya. Bro pintunya ketutup bro. Riko. Udah. Eh. Mana kunci duplikatnya kok? Masih udah buat kok? Ada ya. Jaro mana? Ini ada di bawah. Rumah gua kebanjiran anjir lah ayolah. Coba. Jujur, kalau kalian tadi datangnya enggak tepat gue mungkin udah jadi perkedel cincang. Perkedel cincang. Sumpah tuh psikopat gila. Nggak apa-apa, yang penting lu aman, kita semua aman. Udah, kita udah gak usah peduliin lagi tentang mereka. Tapi aku nggak berasumsi aman, soalnya tadi dia bilang, seperti aku tadi bilang, dia mempunyai komplotan yang sangat banyak, bukan hanya dia, dan dia juga mengancam. Ada apa yang dia kemungkinan bilang? Ya, dia bilang bukan hanya aku saja orang yang suka membunuh dan suka daging manusia. Jadi dia bilang kau jangan senang dulu ya kalau kau mungkin bisa lepas. Aku ada teman-teman lain dan nyawa kalian pun juga mungkin bisa terancam. Jadi ya. Harus bunuh satu-satu nih kejatuhnya kalau emang kayak gini. Gila, berarti, dia nggak sendirian. Berarti komplotan mereka ya. Komplotan kanibal. Komplotan kanibalisme ini emang lagi marak-maraknya berarti di kota nih. Ini kalau emang kayak gini mah mereka nih kayak enggak mandang bulu tau enggak lo? Di mana pun iya, iya. Pasti kita dikejar. Masalahnya gua tadi di sana tuh langsung enek cok liatnya. Nah, pastilah siapa yang enggak enek anjing semua daging isinya. Lu dengar kan berita-berita yang kemarin rame tuh dari kepolisian kalau ada kelompok kanibal yang nyulik orang-orang yang ada di kota, warga-warga di kota. Dan semua korbannya itu ditemuin dalam keadaan organ tubuhnya itu ya keluar gitu dan badannya kepotong-potong. Dan dia bilang katanya dia ingin memutilasi anggota badan manusia dan dia ingin menjualnya, dia bilang seperti itu. Gila, cok, ini orang, cok. Makanya dia bisa punya mobil lu itu sekarang kayak menurut gua. Oh, bisa jadi masalah yang dia punya itu dia hasil curian dari si korbannya, iya gak sih? Bisa jadi sih. Gimana kalau lu chat tuh ntar kalau emang benar tuh? Pasti tuh orang udah meninggal atau gimana tuh? Iya. Tapi kalau memang banyak, bingung juga gue ya. Intinya, masalahnya wo, kemarin tuh dia bilang 7 korban yang udah menjadi korbannya mereka. Dan aku ke 8 katanya tadi. Iya karena gue bebas kemarin. Kedepannya kita hati-hati aja.